bringing you to the real life energy industry with NRK. NRK merupakan education technology company yang bergerak di bidang edukasi energi pertama di Indonesia. NRK bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam rangka mendukung berbagai proyek keenergian di Indonesia. Menyediakan wahana dalam bentuk education digital platform untuk semua kalangan di industri, mulai dari mahasiswa, fresh graduates, praktisi, dan profesional. Are you prepared for the energy industry? We want to help you grow, so come and join our program. Gali ilmu praktisi bersama enerclass.com. Enerclass.com merupakan platform digital yang berisi puluhan kursus online dengan fokus pada topik energi yang diisi langsung oleh para praktisi industri energi di Indonesia. Sehingga belajar topik energi menjadi lebih mudah untuk dipahami. Di enerclass.com, kalian akan mendapatkan paket pembelajaran berupa video materi dari praktisi yang sangat interaktif, lalu e-book untuk bahan bacaan, kolom chatbox untuk berkomunikasi dengan praktisi, quiz pada setiap babnya, dan final test di tiap kursus. Yuk lihat apa kata mereka yang sudah mengambil kelas di enerclass.com. Mari berkolaborasi dalam inovasi bersama Enerclub. Enerclub merupakan program yang bertujuan sebagai media kolaborasi riset di bidang energi antar praktisi, fresh graduate, dan mahasiswa. Enerclub adalah wadah yang cocok bagi kalian yang hobi menulis atau sedang ingin membuat publikasi dalam rangka peningkatan self-development. Riset yang dilakukan akan menjadi paper atau karya tulis yang akan dipublikasikan di konferensi atau workshop berskala nasional maupun internasional. Saat ini, Enerclub telah melakukan 36 topik riset, memiliki 386 pendaftar, di mana 104 telah menjadi research intern di Enerclub. Mau tahu lebih lengkapnya? Langsung saja cek di www.enerclub.com/enerclub. Berikut adalah berbagai konferensi dan workshop yang menjadi tujuan publikasi Enerclub, antara lain adalah IPA, IIGC, WGC, Migazu, Suara Patra, Stanford, APOKC, IIGW, dan banyak lagi. Nah, mari kita lihat contoh beberapa teman-teman kita yang karya tulis atau papernya telah diterima di target publikasinya masing-masing. Bagi kalian yang belum berkesempatan bergabung di Enerclub, stay tune terus untuk kesempatan berikutnya. Sekilas tentang Enerlight. Enerlight merupakan hands-on training dari NRK yang berbasis keenergian atau NRK Live Training on Energy. Enerlight merupakan training yang terjadwal di mana pesertanya dibatasi dan materinya akan dibahas secara mendetail, dan akan banyak kegiatan di dalam trainingnya nanti. Teman-teman akan mendapatkan beberapa hal berikut setelah mengikuti training. Pertama, slide materi berbentuk PDF dari instruktur, e-certificate yang ditandatangani oleh instruktur, ilmu dari praktisi yang sudah bertahun-tahun bekerja di lapangan, network atau koneksi dengan instruktur dan teman-teman lainnya. Jangan sampai ketinggalan trainingnya ya. Mari lihat jendela dunia energi bersama Enershow. Enershow merupakan suatu rangkaian acara webinar yang sudah terafiliasi langsung dengan para praktisi di industri energi di Indonesia. Dalam Enershow by NRK ini, menerapkan kalau bisa cepat dan mudah mengadakan webinar, kenapa harus sulit dan lama? Tanpa harus melalui proses birokrasi perusahaan serta pengajuan proposal yang bertele-tele dari pihak organisasi kemahasiswaan, NRK siap menyediakan wadah bagi siapapun yang ingin membuat webinar dengan topik yang diinginkan.
Hingga saat ini, Enershow telah mengadakan 40 acara webinar dengan 48 organisasi kemahasiswaan di Indonesia dan berafiliasi dengan 36 praktisi dengan jumlah peserta akumulasi sebanyak 3.041 partisipan. Jangan lupa ikuti sosial media kami untuk mendapatkan info terkait berbagai program dan acara kami. Enerka, gali ilmu praktisi. Halo, selamat siang menuju sore teman-teman Ener Friends semuanya. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Dan buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa tetap dilancarkan ya. Dan buat semuanya tetap stay safe juga, jaga protokol kesehatan di masa pandemi seperti ini. Tapi perkenalkan dulu sebelumnya teman-teman, aku Shirley bakal menjadi MC untuk Ener Show hari ini. Dan boleh dong teman-teman, sebelumnya aku mau tahu dulu nih, kalian pada dari mana aja, mana tahu ternyata kita dari satu daerah atau mungkin bisa berkenalan dengan teman-teman lain. Bisa banget nih teman-teman langsung drop saja di chat box. Dan bisa saling menyapa ya teman-teman. Nah, dari Mas Zufar nih, salam dari Semarang teman-teman. Universitas Jember hadir nih teman-teman. Waduh, dari Banyuwangi, dari Jember, dan okay. Ada arek-arek dari Jaksel juga nih teman-teman. Ternyata dari seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, semoga banget nih teman-teman setelah Ener Show ini, ilmu dari teman-teman bisa semakin lengkap ya. Nah, selanjutnya aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada Klub Teknik Perminyakan Universitas Jember yang sudah ingin berkolaborasi dengan kita semua sehingga bisa terlaksana Ener Show hari ini. Dan Ener Show hari ini kita bakal bahas The Development of Offshore High CO2 Gas Fields. Dan sebelum ke agenda selanjutnya nih teman-teman, tentunya kita juga harus berkenalan dulu nih dengan Klub Teknik Perminyakan Universitas Jember. Jadi maka dari itu kita sambut dulu ya teman-teman, Kepala Program Studi Teknik Perminyakan Universitas Jember, yaitu Bapak Dr. Insinyur Agus Triyono. Kepada Pak Agus Triyono, dipersilakan, Pak. Halo, Pak Agus. Sepertinya Pak Agus masih belum... Ada sedikit kendala ya teman-teman, mungkin kita bakal proceed dulu nih teman-teman ke perwakilan dari Klub Teknik Perminyakan Universitas Jember ya. Kepada Mbak Faikotul Hikmah, mungkin Mbak dipersilakan. Ya, halo, selamat siang menjelang sore. Selamat siang Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faikotul Hikmah, perwakilan dari Klub Istimewa Teknik Perminyakan Universitas Jember. Di sini saya sebagai kolaborator dalam Ener Show by NRK ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Agus Triyono STMT, selaku Kaprodi S1 Teknik Perminyakan Universitas Jember, dan juga kepada Kak Bagus, selaku Ketua Klub Istimewa Teknik Perminyakan Universitas Jember, serta teman-teman panitia NRK dan juga
teman-teman partisipan yang telah bergabung. Masih Dianto Suryo Setiawan. Nah, dalam kegiatan Energy Show kali ini akan membahas seputar pengembangan lapangan gas yang mengandung CO2 di offshore. Nah, tentunya sangat disayangkan jika misal dalam pembelajaran ini tidak terjadi interaksi yang banyak atau interaksinya sangat pasif gitu. Saya juga selaku perwakilan dari Keistimewaan Teknik Perminyakan Universitas Jember sangat tertarik dengan topik ini dan juga semoga nantinya diskusinya berjalan dua arah dan berjalan secara lancar dan tentunya tidak sabar untuk mendapatkan ilmu baru seputar pengembangan lapangan gas yang mengandung CO2 ini. Saya harap kegiatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi masa depan Indonesia karena kita tahu bahwa Indonesia memiliki lapangan gas yang besar yang juga mengandung CO2 yang cukup tinggi namun masih belum ada yang belum bisa dikembangkan gitu. Jadi semoga setelah pembelajaran kali ini semoga nantinya ada inovasi-inovasi yang terbaru agar lapangan tersebut bisa dikembangkan gitu. Nah, selain itu Energy Show kali ini merupakan salah satu sarana untuk kita saling bertukar ilmu dan juga bertukar pikiran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada MC, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Faikotul Hikmah untuk kata sambutannya. Mungkin kita bakal proceed juga ke agenda selanjutnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, tapi mungkin aku bakal kenalin dulu nih ke teman-teman sebenarnya enerclass.com itu apa sih? Dan berhubung dari teman-teman, untuk registrasinya kan sudah pada isi di G-Form ya. Nah, ternyata masih ada nih teman-teman yang belum tahu sebenarnya www.enerclass.com itu apa. Nah, jadi www.enerclass.com itu sebenarnya adalah platform digital untuk memberi edukasi kepada teman-teman di bidang energi. Dan buat teman-teman, bisa banget langsung catch us on our social media, bisa di Instagram, LinkedIn, YouTube, dan juga Telegram ya teman-teman. Sejauh ini, program dari Energy Class ini kita ada 4 teman-teman. Dan untuk yang teman-teman hadir hari ini, yaitu Energy Show. Energy Show ini merupakan webinar ya teman-teman yang untuk membagi ilmu kepada teman-teman semua. Dan juga tentunya kalau untuk teman-teman yang mau mempelajari lebih detail, bisa banget langsung saja cari di enerclass.com. Bisa banget join untuk e-course-nya. Dan juga ditambah lagi teman-teman, kalau misalnya senang untuk berdiskusi secara langsung dengan praktisi, bisa banget langsung saja join untuk Enerlight, teman-teman. Terutama buat teman-teman yang hobi menulis juga, dan di sini kita juga mewadahi untuk bisa mendapat bimbingan dari praktisi secara langsung. Dan teman-teman bisa join untuk Ener Club, ini cocok banget buat kalian, teman-teman. Dan ini dia, teman-teman, Ener Class pertama bagi kita, yaitu aplikasi pengeboran Slim Hole pada proyek eksplorasi geotermal Indonesia, teman-teman. Buat teman-teman yang sangat tertarik dengan geotermal atau mungkin memiliki minat untuk join geotermal case study, bisa banget nih untuk langsung daftar saja. Ener Class ini sangat bermanfaat ya, teman-teman. Dan ini dia, teman, YouTube kita yang berisi semua Ener Show yang sudah kita lakukan, yang sudah kita adakan bersama organisasi mahasiswa. Dan buat yang ketinggalan, bisa banget langsung cek di YouTube. Dan juga seperti Ener Show hari ini, kita live di YouTube ya, teman-teman. Dan ini dia, teman-teman, Ener Light yang hands-on langsung bersama praktisi. Seperti yang bisa teman-teman lihat, kita langsung terjun ke Excel. Dan juga kita case study bersama praktisi. Nah, selanjutnya, teman-teman, ini sangat penting ya, teman-teman, buat kita semua. Jadi ada Enerlight yang membahas tentang gas reservoir production engineering bersama praktisi yang sudah berpengalaman banget, teman-teman, yaitu Mas Richard Arnold. Dan untuk Enerlight ini bakal kita adakan di hari Rabu 26 Mei dan juga Sabtu 29 Mei.
Di Enerlight ini kita bakal dibagi menjadi dua hari ya teman-teman, dengan bahasan masing-masing seperti gas reserve estimation, gas material balance, gas well deliverability, dan juga day 2-nya ada dua topik bahasannya. Untuk Mas Richard sendiri merupakan alumni dari Chemical Engineering Institute Teknologi Bandung dan sudah memiliki working experience yang sangat banyak tentunya, pernah di LAPI ITB dan juga sudah berkarir sebagai reservoir engineer di Medco Energi ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang hadir hari ini, ada promo khusus nih buat kalian semua. Jadi khusus di Ener Show hari ini, harga Enerlight ini hanya Rp199.000 dan bisa banget langsung daftar saja, terbatas hanya sampai hari ini pukul 17 waktu Indonesia Barat. Bisa banget teman-teman langsung saja save tempat teman-teman dan chat ke admin Ener Class melalui WhatsApp. Oke, sekian teman-teman. Mungkin selanjutnya kita bakal sambut moderator kita sebelum untuk bahasan lebih lanjut ya teman-teman. Untuk Mbak Nila. Halo Mbak Nila. Halo Mbak Sari. Oke, dipersilakan Mbak. Oke, terima kasih Mbak Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Nila Khairul Tersari dari Teknik Perminyakan Universitas Jember. Di sini saya bakal menjadi moderator selama diskusi kita hari ini. Nah, untuk sore hari ini kita bakal membahas topik the development of offshore high CO2 di gas field. Nah, untuk pemateri kita hari ini, Mas Afianto Surya Setiawan, dia bachelor degree dari Petroleum Engineer, lalu master degree di Petroleum Engineer. Nah, untuk working experience sendiri, cukup lumayan lama berkecimpung di reservoir engineer di Total, Selam Bersih, dan saat ini di Karigali, PT Tepi Operating Company. Nah, sebelum kita lanjut ke penyampaian materi, maka kita sambut dulu Mas Afi. Halo Mas Afi. Selamat sore. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi masih di mute. Oh iya, nggak apa-apa. Untuk hari ini udah siap untuk menyampaikan materi kepada Ener Friends? Pastinya dong. Oh iya. Oke, kita mulai aja biar nggak terlalu lama juga. Mungkin untuk Mas Ati bisa saya persilahkan penyampaian materi. Oke, sebentar ya, saya share dulu. Sudah bisa dilihat ya di screen-nya? Sudah. Oh, sorry, saya lupa ngeklik satu hal. Oke, sudah. Oke, sekali lagi, selamat siang menuju sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir buat sharing informasi ini atau knowledge sore ini mengenai development di lapangan gas yang level CO2-nya agak tinggi. Lokasinya ada di Malay Basin namanya, jadi di peninsula, dekat peninsula Malaysia, tempat saya bekerja saat ini. Terus kemudian sebagian kecil dari presentasi ini akan mengandung paper saya yang saya presentasikan di OTC Asia 2018. Background-nya sebenarnya waktu itu Mbak Sherly sempat nanya apakah ada bahan mengenai reservoir engineering, tapi menurut saya karena terlalu luas, jadi saya nggak berani cover semuanya dalam waktu yang terbatas. Jadi kebetulan saya punya bahan ini, material ini, jadi nggak ada salahnya untuk sharing. Karena ini dipublish nggak ada masalah ya. Slide-nya udah bersih sih sebenarnya, jadi nggak ada yang rahasia, dan sebenarnya ini dipakai hanya untuk educational purpose, jadi
dilarang untuk dipakai untuk lainnya. Ini tadi udah dijelasin sedikit tentang saya. Saya cuma pengen nambahin kalau nanti ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab atau masih penasaran, bisa kontak LinkedIn saya atau email saya yang ada di sebelah kanan bawah dan atau WhatsApp saya di nomor bawah itu. Itu aja. Semenjak 2012 saya bekerja di Carigali PTT IPO Parentic Company, itu joint venture antara dua national company, Malaysia dengan Thailand. Kebetulan lapangannya mayoritasnya memproduksi gas dan CO2-nya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nanti bisa kelihatan kenapa lapangan atau reservoir yang memiliki CO2 tinggi itu bisa diproduksi dan apa bedanya kalau kita melihat Natuna. Cuman sebenarnya untuk ngomongin Natuna sendiri, saya nggak punya kapabilitas dan informasi yang cukup. Jadi saya cuman bisa apa namanya mereview berdasarkan informasi yang saya punya ya. Ada beberapa publikasi paper yang udah saya presentasikan baik di SPI, IPTC, atau TC. Semua kebanyakan berhubungan dengan field development karena sebagai reservoir engineer main apa namanya kerjaannya tuh utamanya ya field development lah. Terus di presentasi sore ini kita akan ngebahas definisi CO2, asal CO2 itu sendiri, kenapa kita nggak pengen memproduksi CO2, terus gimana caranya apa namanya menentukan level CO2-nya itu sendiri, terus gimana sih kita bisa memproduksikan lapangan yang memiliki CO2 tinggi, baik secara surface facilities atau secara subsurface. Terus apa halangan-halangan yang kita hadapin pada saat kita memproduksi lapangan tersebut. Terus kira-kira penggunaan CO2 itu bisa digunakan lagi nggak sih? Nah, itu nanti akan saya bahas sebentar. Terus field case sama akhirnya way forward. Masuk ke definisi dan karakteristik, ini bisa ditemuin di mana aja ya, di Google sekarang atau di Wikipedia lah. Pada dasarnya dia tidak berwarna, tidak berbau, di konsentrasi yang sangat rendah. Terus dia memiliki density yang berat, lebih berat daripada air daripada udara biasa. Terus dia tidak komersial karena tidak bisa dibakar, tidak memiliki apa namanya heating value, non combustible. Terus dia stabil di atmosfer. Apa namanya tidak berbahaya sebenarnya kalau low concentration, tapi kalau tinggi bisa aja ada hazardnya. Terus sebenarnya ini banyak negatifnya kalau dilihat CO2-nya, tapi padahal CO2 itu juga adalah hal yang terpenting untuk proses fotosintesis baik apa namanya natural flora tumbuhan maupun flora yang ada di lautan. Jadi saya baru aja nonton Seaspiracy, di situ dibilang banyak biota-biota laut yang sangat sangat bergantung sama besarnya CO2 dan mereka adalah hal atau agen pemroses CO2 yang tertinggi dan terbanyak di dunia karena luas lautan itu lebih besar daripada luas daratan. Jadi ya CO2 itu juga penting buat mereka. Ini adalah definisi CO2 dilihat dari pressure and temperature diagram. Kayaknya kalau yang background-nya teknik kimia, teknik perminyakan, fisika yang membahas elemen dan material kayaknya cukup familiar dengan temperatur dan pressure apa namanya pressure graph. Jadi ya, bisa dilihat yang biru ini saya membandingkan antara air dengan CO2. Jadi yang biru ini adalah envelope dari fasa dari tiap fasa yang dimiliki oleh air. Kemudian yang merah ini adalah envelope pressure dan temperature yang dimiliki oleh CO2. Bisa dilihat titik sublimasi CO2 dikompar dengan air cukup sangat rendah, juga critical point-nya juga sangat rendah. Jadi jarang sekali CO2 ditemukan dalam kondisi liquid atau kondisi padat pada temperatur yang rendah atau temperatur normal suhu ruangan seperti itu. Saya pengen nunjukin sedikit ada video yang saya dapat.
Kebetulan kedengaran ya suaranya. Every substance has a critical temperature and a critical pressure. When a substance is subjected to temperature and pressure that both exceed these critical values, it enters what is called a supercritical state. Any pure substance can exist in three phases, can be a solid, a liquid, or a gas. We can show these phases using a temperature pressure diagram called the PT diagram. This graph shows the location of the different phases of a pure substance in relation to pressure and temperature, with pressure P on the vertical axis and the temperature T on the horizontal axis. The three phases are separated from each other by so-called separation lines. We have the sublimation line, which divides the solid and the vapor phase. The sublimation line ends at the triple point, which is the point where all three phases coexist. There is a melting line between the solid and the liquid phase, and the vaporization line between the liquid and the gaseous phase. The vaporization line ends in the critical point. The temperature in this point is called the critical temperature and usually gets designated the symbol TCR. The critical pressure has the symbol PCR. These values, together with the critical density, are characteristic for each substance. With pressure and temperature that exceed the critical values, the substance will become supercritical and the differences between the liquid and the gas phase disappear. Let's see how this works in practice. For this experiment, we made our own pressure tank. It has a thermometer, a pressure meter, and a pressure relief valve. We also have some dry ice, which is carbon dioxide in the solid phase, a heating plate, and a heating base. We put some dry ice into the tank and seal the tank. As the pressure tank is completely sealed, the pressure builds. The dry ice starts at a low temperature, but with the rising pressure, it soon turns into a saturated liquid vapor mixture at about 40 bar and 5 degrees Celsius. By applying heat to the tank, we increase the pressure and temperature towards the critical point at constant volume. CO2 has a critical temperature of 31.25 degrees Celsius and a critical absolute pressure of 73.9 bar. So we want to heat up the carbon dioxide to its critical temperature, and because the volume of the tank is constant, we can also build up the pressure. As the pressure and temperature reach the critical point, the distinction between the liquid and gaseous carbon dioxide becomes less visible and eventually disappears. The phase boundary between the liquid and the gas vanishes. The CO2 is now in a supercritical state. To return to a state below the critical point, we will cool the carbon dioxide and make it reappear in the saturated liquid vapor mixture. By removing the heating plate and then adding dry ice on the aluminium cylinder, we can observe that the liquid vapor interface suddenly reappears as the temperature decreases. We have returned to the saturated liquid vapor mixture. Supercritical CO2 is used in a variety of applications, for example, to remove caffeine. Nah, itu tadi sedikit penjelasan mengenai kondisi tiga fase yang dialami oleh CO2. Jadi tadi bisa dilihat dimulai dari solid CO2 bentuknya dry ice, terus dipanaskan, tekanannya dinaikkan hingga membentuk liquid, sampai akhirnya kita nggak bisa membedakan antara liquid dan mana gas, mana liquid, jadi sampai ke kondisi supercritical. Eksperimen itu membuktikan angka-angka ini yang didapat dan kayak seperti apa sih fasanya kalau dari padat ke gas ke liquid seperti apa. Itu aja penjelasan dari
movie-nya. Terus dari mana sih CO2 yang ada di subsurface itu dihasilkan? Jadi sebenarnya ada dua, pada dasarnya ada organik dan inorganik. Nah, di organik, asal organik itu pada dasarnya itu sebenarnya adalah hasil kitchen hidrokarbon itu sendiri. Jadi pada saat dimasak kan kita mengenal istilahnya diagenesis, katagenesis, dan metagenesis. Nah, itu adalah thermal breakdown dari organic matter, hasil dari decomposition process. Bedanya adalah kalau diagenesis itu ada di kedalaman yang rendah atau tidak terlalu dalam, kemudian katagenesis dan metagenesis itu terjadi di daerah yang lebih dalam. Biasanya orang familiar dengan diagenesis ini dengan biogas kalau tak salah, kalau nggak salah. Terus yang katagenesis dan metagenesis ini seperti hidrokarbon pada umumnya. Hal yang terakhir yang bisa menghasilkan CO2 dari material organik adalah metamorfosis batu bara atau disebut antrasit coal. Ini ada gambarnya di sebelah kanan ya. Terus kalau inorganik, dia nggak ada hubungannya sama, jelas nggak ada hubungannya sama material organik. Jadi kebanyakan dia second proses, baik dari hasil magma, aktivitas magma, terus aktivitas atmosfer, terus aktivitas sulfate reduction dari deep carbonate reservoir, terus ada aktivitas dari perubahan limestone dan karbonat di cemented clay sandstone. Nah, ini menggambarkan proses tadi sedikit. Nah, ini biogenik metan yang tadi dibilang dengan diagenesis adalah areanya di sekitar salubrial depth. Terus ini adalah oil window di mana oil kebanyakan terbentuk. Daerah katagenesis, kemudian ada wet gas, kemudian ada dry gas di daerah yang lebih dalam. Nah, masing-masing proses organik dekomposisi ini, dia bisa menghasilkan CO2 dengan level-level yang berbeda. Tapi biasanya proses organik ini akan menghasilkan level CO2 yang lumayan rendah dibanding yang inorganik. Jadi kita perlu tahu asal dari CO2-nya itu sendiri untuk tahu kira-kira lapangan-lapangan lain atau yang analog dengan lapangan ini akan menghasilkan level CO2 yang tinggi atau rendah dari hasil geochemistry. Terus ini adalah penggambaran inorganik. Sorry, gambarnya yang di sebelah kiri dalam bahasa Prancis. Ini adalah cycle dari karbon inorganik. Jadi ada yang namanya burial diagenesis, itu adalah ada banyak yang terjadi di sini, limestone sama karbonat. Terus ada yang dipengaruhi oleh atmosfer, CO2. Terus ada juga karena magma yang ada di sebelah kiri ini. Jadi mereka bisa menghasilkan proses CO2 juga. Terus gimana cara membedakannya, mana yang CO2-nya berasal dari organik, mana yang inorganik. Nah, dalam proses geochemistry ada yang namanya karbon isotop delta 13C atau delta C13. Nah, delta C13 ini adalah suatu parameter yang sangat penting untuk membedakan mana yang inorganik dan mana yang anorganik. Jadi yang inorganik CO2 biasanya yang berhubungan dengan magmatic activity dengan carbonate sources, dia punya delta 13C di antara minus 8 sampai 0 per mil. Ini bacanya per mil ya, bukan persen. Terus ada organik CO2 atau termogenik atau biogenik, delta 13C-nya dia between minus 25 sampai 13 per mil. Nah, ini ada lagi yang mix, ini didefine oleh Lin di 2001, delta 13C-nya minus 13 sampai minus 8. Kok kenapa minus? Nah, itu sebenarnya adalah didapat dari metode pertama kali ditemukan di area yang namanya PD Belemnite. Sejak saat itu,
unitnya pun yang dipakai adalah PDB atau singkatan dari PDB alumni di Amerika, di South Carolina. Nah, ini rumus untuk menentukan delta tertinsinya. Makanya ada beberapa value yang jadi minus karena ada angka minus satunya di sini, terus dikali 1000 per milnya. Ini sampel, terus ini adalah standarnya. Gambar yang di sebelah kirinya ini adalah mapping hasil dari delta tertinsi. Delta tertinsinya ada di aksis X dari minus 30 sampai 20. Terus yang y-axisnya ini adalah percentage dari CO2-nya. Bisa dilihat area yang dikotakin biru ini kebanyakan yang inorganik. Jadi potensial large of volume CO2, terus ini terjadi karena metamorphosis of carbonate sama magma. Mental metamorphic itu aktivitas magma yang disebabkan oleh aktivitas magma. Sedangkan yang lainnya yang di atas ini termogenik proses biasa. Jadi kayak tadi pembakaran di kitchen of hydrocarbonnya. Terus ini chart lain untuk memperlihatkan perbedaan antara delta tertinsi dengan CO2 in percentage of mol. Bisa dilihat ini adalah grafik yang saya ambil dari lapangan yang saya kerjakan. Jadi kita cut off-nya di sekitar 40% karena itu adalah kapabilitas processing unit kita. Jadi ada beberapa data yang memperlihatkan low CO2, terus ada yang high CO2, dan hubungannya dengan delta tertinsi masing-masing. Jadi ada area yang di mana reservoirnya dihasilkan oleh organic matters, terus ada yang dihasilkan oleh inorganic matters, ada juga yang mix. CO2 migrasi CO2 sama kayak migrasi lainnya, dia bisa berbentuk gas bersama-sama dengan gas, dia dissolve di fasa gas, bisa juga dia dissolve di liquid atau oil, dan dia bisa juga dissolve di air. Tapi cara dia migrate sama dengan hidrokarbon yang lain. Jadi bersamaan waktunya biasanya. Terus kenapa sih kita nggak menginginkan CO2? Nah, ini yang pertama, CO2 kalau dia bereaksi dengan udara, dengan air khususnya, dia akan bisa membentuk korosi atau FeCO3 dua kali. Yang mempengaruhi itu apa aja yang bisa menyebabkan korosi ini. Jadi ada konsentrasi CO2, itu berpengaruh. Kimia dari airnya itu sendiri, terus kondisi operasi dan material type. Jadi kalau material logam yang kita pakai dalam proses produksi atau proses penyulingan itu tidak bagus atau tidak sesuai dengan kadar CO2-nya, dia akan mudah sekali terkorosi atau menyekarat. Terus kenapa lagi CO2 tidak diinginkan dalam proses migas? Kadang-kadang kita memerlukan flare. Flare itu kita perlukan karena ada problem terhadap proses, unit proses, atau ada problem mesin, atau problem processing area. Jadi kita perlu bleed off gas. Nah, kalau kita bleed off gas, kita flare, tapi banyak CO2-nya, agak sulit untuk, agak sulit untuk menyala, gitu ya, untuk dibakar lah istilahnya. Jadi itulah kenapa kita nggak pengen ada CO2. Tapi di lapangan saya sebenarnya, CO2-nya ini akhirnya dibakar bersama-sama dengan sejumlah hidrokarbon gas untuk menghilangkan hasil dari CO2 yang tersaring, terfiltrasi. Terus, seperti tadi sudah dibilang, di salah satu karakteristiknya, CO2 itu memiliki heating value yang rendah. Jadi, kalau teman-teman jual gas dengan level CO2 yang lebih rendah, dia akan harganya akan lebih bagus dibandingkan gas yang memiliki kadar CO2 yang agak tinggi. Jadi belum tentu juga kita ngejual gas yang
0% of CO2 ya, kadang-kadang ada spek yang kita bisa terima gitu dengan level tertentu. Terus gimana sih cara menentukannya? Salah satu cara untuk menentukan level atau kadar CO2 itu melalui downhole sampling. Ini saya ambil gambar dari wireline formation testing modules atau downhole sampling tools yang kita pakai atau kita turunkan menggunakan wireline. Standar toolsnya itu sebenarnya cuma electrical power, hydraulic power, single probe, sama sample chambers. Tapi kita bisa nambah yang lainnya. Bahkan hingga saat ini kita bisa tahu pH, bisa tahu H2S, bisa semua untuk di bawah sana. Nah, biasanya kita ambil dari reservoir, dimasukkan ke dalam chamber yang ada terletak di dalam tools ini, kemudian dibawa ke atas, terus diekstrak gasnya, terus kemudian kita ukur. Nanti ada gambarnya. Nah, ini penggambaran yang tadi. Jadi, wireline formation testing itu, di dalam tools-nya itu kita mengalirkan fluida formasi, sampai akhirnya kita tahu dia itu bersih dari kontaminasi lumpur dan segala macam, baru kita sampel yang kotor dialirkan keluar. Jadi intinya sih seperti itu. Ya, saya ada gambarnya. Ini proses pengambilan sampel di dalam sumur. Ini kita pertama kita alirannya dari formasi masuk ke pad, ke probe, ke line-nya. Biasanya yang pertama masuk itu adalah kontaminasi, lumpur, filtrate, dalam macam sampai akhirnya kita sampai akhirnya bersih dari karbon. Kalau sudah bersih, baru dibuka valve-nya untuk dimasukkan ke chamber sampel yang kita uji. Penuh, ini kita tarik ke atas, terus akhirnya kita ekstrak di rig floor. Ya, biasanya tergantung panjangnya rangkaian atau bottom hole assembly, rata-rata banyaknya chamber yang bisa kita pakai adalah 6 buah, itu ukurannya 600 cc chamber. Itu. Nah, ini adalah yang kita lakukan di atas. Jadi ini chambernya tuh seperti ini yang ada di dalam wireline formation testing tools tadi. Ada 6 chamber, masing-masing diisi fluida formasi dari zona yang kita inginkan untuk kita tes. Biasanya kita lakukan dua tes. Satu tes menggunakan teknologi manual atau yang kita sebut dragger. Nah, dragger ini kita hanya mengalirkan gas ke dalam draggernya, bentuknya seperti termometer. Nah, dragger ini masing-masing bisa jadi ada dragger yang skalanya hanya bisa sampai 60% CO2, ada yang bisa menangkap sampai 100% CO2, tergantung lapangannya dan tergantung reservoir karakteristiknya. Jadi kalau nanti teman-teman di lapangan mau tes manual, harap dipastikan draggernya, karena kadang dragernya tidak sesuai dengan CO2 yang dikandung sama reservoirnya itu sendiri. Nah, dikeluarin dari chambernya, dimasukin ke balon ini, terus dari balon ini, seperti yang dilihat di kanan atas nih, balon ini dipompa ke dragernya untuk tahu berapa persen CO2-nya. Terus ada juga setelah itu sisa gas yang masih ada di balon ini kita berikan ke MATLAB, biasanya di rig atau di platform ada lab untuk menempatkan gas kromatografi, jadi lebih detail, lebih presisi lah kadar CO2-nya dari gas ini, jadi bisa tahu masing-masing C1-nya berapa, C2, C3 sampai semua rantai C-nya bisa ketahuan berapa melalui gas kromatografi lebih lengkap. Terus bisa juga kalau tadi downhole, yang ini adalah gambar separator, biasanya kita gunakan pada saat well testing di area eksplorasi atau di area appraisal
Nah, di surface ini, di separator ini ada sebuah outlet yang kita bisa ambil gas CO2-nya, disimpan ke dalam balon kayak tadi, terus kita ukur melalui dragger juga, terus juga pakai gas kromatografi. Nah, biasanya pada saat inilah, pada saat tes di surface ini, kita juga ngambil jumlah yang cukup buat nantinya kita buat PVT analisis, jadi analisa lanjutan mengenai fluida reservoir, supaya kita bisa tahu nanti pengembangannya seperti apa. Nah, itu biasanya terkenal dengan sebutan PVT analisis. Terus masuk ke production philosophy. Ini adalah production philosophy atau reservoir management yang sekarang di lapangan kami sudah lakukan. Bisa dibilang beruntung karena ada lapisan-lapisan yang memiliki CO2 cukup rendah atau sweet, ada lapisan-lapisan yang cukup tinggi. Jadi di lapangan-lapangan kami itu ada yang bisa sampai 80-90% malah, tapi ada juga yang hanya 10-5%. Nah, caranya kita blending di antara reservoir yang kita tembak, kita perforasi, kita blending supaya average CO2-nya mencapai suatu titik tertentu, sehingga yang CO2 tinggi itu kita bisa produksi juga. Jadi kita nggak akan tinggal itu yang CO2 tinggi. Terus itu subsurface vertikal, laterally tiap blok, tiap lapangan kadang-kadang punya average CO2 yang juga berbeda. Nah, setelah kita produksikan secara bersamaan dari sumur masing-masing, kita juga produksikan, kita blending dari lapangan masing-masing, sehingga CO2 yang diterima di gas terminal di darat itu akan memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Itu namanya blending between platform. Ya, untungnya, ya, istilahnya untungnya diberikan reservoir yang memiliki CO2 juga rendah gitu ya, jadi bisa kita blending. Terus ini adalah filosofi penentuan complexion material. Jadi kita perlu hati-hati dalam penentuan material kompleksi karena tergantung besaran CO2 dan tergantung besaran H2S yang dihasilkan, kita bisa aja menggunakan spek yang harusnya lebih tinggi gitu. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah yang standar dengan CO2 lebih rendah dari 0.02 MPa atau megapascal, hitungannya dalam unit MPa, dan temperatur rendah daripada 150. Terus yang ini CO2 yang lebih dari 0.02, terus habis itu ditentukan oleh H2S dan ditentukan oleh temperatur. Jadi semakin ke kanan, biasanya material semakin mahal. Nah, ini gambarnya saya ambil dari OCTG atau Oil Country Tubular Goods, SPE 188521. Ini adalah penentuan grup-grup ISO daripada material yang diperlukan berkorespondensi dengan kadar CO2 dan H2S masing-masing. Ini penyederhanaan yang tadi, sama aja sebenarnya. Yang garis vertikal ini adalah tekanan CO2-nya, kadar CO2-nya, terus yang garis horizontal ini adalah H2S. Jadi semakin ke atas, kayak yang high specific application ini, dengan menggunakan duplex, super duplex, dan high alloy materials, ini semakin mahal. Dengan carbon steel yang paling simple ada di bagian kiri bawah, secara bacanya. Terus lifetime dari CO2 spek material itu masing-masing punya lifetime yang berbeda ya, semakin canggih atau semakin tahan dia semakin lama lifetime-nya. Ini saya ambil dari paper IPTC 21818 yang dibuat oleh Petronas. Mereka mengadakan eksperimen dengan menggunakan perbandingan carbon steel, 13 chrome, super 15 chrome, super 17 chrome, 22 chrome. Jadi mereka membandingkan itu. Ternyata nggak ada angka fix yang bisa menjelaskan langsung, misalnya kalau saya mau pakai
13 Chrome atau Super 13 Chrome akan dapat berapa lama, karena itu semua juga tergantung sama temperatur dan pressure-nya. Jadi, tapi rata-rata membuktikan bahwa carbon steel memperlihatkan metal loss yang sangat besar. Ini kayak di bawah ini bisa dilihat 370% selama 30 tahun injeksi. Nah, bisa dilihat di atas juga nih. Jadi, dan yang paling rendah adalah 22 Chrome dengan 1.77% yang di table atas menggunakan injeksi. Terus yang di bawah ini menggunakan flowback fluid. Jadi bedanya hanya jenis fluidnya ya. Tapi lama testingnya, size tubing OD-nya, ID-nya sama, kondisinya bottom hole-nya sama, hanya keadaan satin atau injeksi aja. Nah itu bisa dilihat semakin bagus, memang semakin semakin sedikit metal loss-nya. Jadi lifetime-nya juga lebih lama. Tapi ya itu menggunakan hal yang bagus biasanya mahal juga. Jadi biasanya kita mencari optimisasi di antaranya. Terus ini cuman skematik biasa sama antara gas producer dengan gas injector. Kedua hal tersebut penting, kedua skema ini penting karena kita memerlukan kita perlu tahu mana aja yang kita perlukan untuk penentuan material tadi yang anti corrosion material. Jadi mana yang langsung kena atau langsung berinteraksi dengan fluido formasi, mana yang kira-kira enggak. Nah, ini penggambarannya seperti itu. Karena CO2 bisa aja dia bisa mengalir di belakang packer, di belakang tubing, atau di tubingnya itu sendiri pasti kan mengalir. Dan kalau udah mengalir ke atas, pasti semuanya juga terlibat. Terus ini adalah gambar dari Christmas tree, baik dari gas producer dan gas injector. Semua juga harus kita pertimbangkan material selection-nya. Nah, ini kayak seperti apa sih proses produksi di processing facilities di surface yang kita milikin dan biasanya dimiliki oleh perusahaan atau lapangan-lapangan lain. Jadi di lapangan yang kami kelola itu kita menggunakan salah satu CO2 removal treatment yang menggunakan membranes. Jadi ada beberapa metodologi dan yang kita pilih adalah yang membranes karena satu dan lain hal nanti akan saya jelaskan. Jadi semua fluid yang dari sumur akan masuk ke slug catcher untuk dipisahkan. Slug catcher kayak separator sebenarnya antara gas dengan kondensat karena dia juga memiliki kondi, terus dengan water. Nah, yang water langsung ke treatment, langsung dikembalikan lagi ke dalam tanah melalui disposal well. Kemudian yang kondensat, setelah didapat kondensatnya, dia akan dilarikan ke setiap beberapa waktu akan dikumpulkan dan dijual melalui FSO. Jadi ada FSO atau floating storage. Terus gasnya yang dipisahkan itu ada mercury removal, kita harus pastikan dia bersih dari mercury. Terus dari situ ada yang kita pisahkan untuk sudah kita alokasikan untuk flare. Terus bagian yang kita mau olah atau kita kirim ke LNG itu masuk ke booster kompresor, terus di pretreat. Ini pretreat biasanya PNT saja, pressure and temperature. Habis itu dipisahkan CO2-nya. CO2-nya dipisahkan, CO2 yang terpisahkan akan dibakar melalui flare. Yang sisanya yang hidrokarbon gas yang kita ingini kita alirkan ke pipeline. Nah, ini sweetening method yang dimiliki di dunia. Jadi ada 4 adsorption, cryogenics dan membran. Masing-masing memiliki advantage dan disadvantage. Kita memilih membran karena kita nggak perlu generate energi yang gede untuk jadi membran tuh
ya udah kayak filter aja, terus nggak ada waste, terus dia kecil, dia ukurannya relatif lebih kecil dan modular, bisa mudah diganti dan mudah dipasang. Terus kekurangannya hanya ada plugging, jadi ada kotoran yang masuk ke membran itu. Tapi biasanya kita ganti per sekian waktu, kita ganti membrannya. Satu membrannya harganya sekitar $100.000. Di lapangan kami kita menggunakan sekitar 40 membran. Nah, untuk membahas yang lain, kayaknya basically sistem yang lain itu juga efektif, tapi dia menggunakan energi yang cukup tinggi. Jadi kayak solvent, kita perlu, dia degrade, jadi kita perlu energi yang tinggi untuk regeneration. Terus kayak physical absorption, ini kita perlu karena ada foaming dan solid suspension, kita perlu ada anti foaming dan segala macamnya. Jadi kenapa kita memilih membran separation dibanding yang lain? Itu aja. Ya, ini intinya membran proses itu adalah energy saving, does not require any phase transformation, and very simple. Jadi nggak ada moving part, compact, dan relatively easy to operate and control. Terus ini perbandingan antara dua metodologi yang cukup banyak dipakai. Amines ini absorption chemical atau solvent ya. Dan yang membran ini yang kita pakai. Jadi banyak yang pakai, cuman untuk in term of CO2 spec tuh dia range-nya nggak terlalu tinggi juga. Jadi kurang ekonomis. Terus capital cost-nya lumayan tinggi dibanding dengan yang membran. Membahas sedikit tentang membran. Membran itu bentuknya dalamnya luarnya seperti ini, yang sebelah kanan atas. Ini adalah acid gas removal unit. Isinya membran. Ada banyak. Nah, membran ini seperti ini, dibuat dari polimer. Polimer material, dia kayak filter gitu. Nah, ini satunya harganya 100K USD. Kenapa kita pakai? Karena dia seperti tadi bilang, dia mudah, dia simple, dan dia tidak memerlukan energi yang besar. Prosesnya di dalam seperti apa? Are asymmetric hollow fibers which preferentially permeate small molecules like CO2 and H2S faster than larger molecules like methane and higher hydrocarbons. The membranes are structured like tiny drinking straws. This provides an unprecedented amount of surface area where the CO2 will selectively permeate. Millions of hollow fibers are combined to make a module. The module is housed in a case. As the natural gas stream is drawn through the membrane, the CO2 permeates it quicker than the natural gas components. Separating the feed stream into a low-pressure CO2-rich stream and a high-pressure CO2-depleted natural gas stream. Nah, itu gambarannya apa yang terjadi di dalam membran case-nya tadi. Ini dia. Ini adalah filosofi pemisahannya. Jadi masing-masing molekul gas itu memiliki kecepatan yang berbeda. Jadi ini adalah permeabilitas relatif gas melalui membran. Bisa dilihat hidrogen, CO2 dengan oksigen sampai nitrogen ini. Ini di sini ada yang paling cepat ke yang paling lambat. Jadi nanti si CO2-nya akan otomatis terpisahkan, sedangkan yang dia akan masuk ke straw, terus yang lainnya akan kita ambil sebagai yang diproduksi. Intinya itu aja sih. Nah, ini penggambaran yang tadi sama. Jadi yang udah dibersihkan CO2-nya masuk ke membran tadi, yang nggak bisa masuk adalah hidrokarbon gas yang kita produksikan. Terus apa sih tantangannya? Nah, ini adalah salah satu tantangannya adalah korosi. Korosi bisa terjadi di subsurface, bisa jadi di surface.
Mungkin sudah banyak yang tahu ya gimana cara tahu, gimana kita bisa tahu ada korosi apa enggak, itu adalah melalui pigging. Setelah tahu atau untuk apa namanya pencegahannya, yang pasti kita akan regular injeksi menggunakan corrosion inhibitor, tapi bisa apa namanya harap diperhatikan corrosion inhibitor itu juga ada banyak jenisnya tergantung berapa berapa level corrosionnya dan harganya juga masing-masing berbeda. Nah, pigging itu bentuknya kayak gini di dalam. Nah, bisa macam-macam sih bentuknya, dia bisa satu direction, bisa satu arah, bisa dua arah. Cara cari taunya seperti ini. Ini adalah pigging operation untuk deteksi pipeline, kondisi pipeline di surface atau underground. Itu bulat, saya disebut kick. Di atas itu adalah stasiun launchingnya, launchernya. Dia awalnya tidak terkoneksi dengan network produksi. Yang di bawah itu adalah network produksinya. Kita dapat dulu ngalirin melalui launchernya. Setelah itu baru ditutup dan diproduksi. Ini adalah sensornya. Dia bisa berjalan satu arah, bisa juga dua arah. Jadi kalau pressure atau tekanannya kurang atau ada kendala di segala waxing atau segala macam, kadang-kadang peak itu bisa juga stuck di tengah-tengah. Sampai ke receiver-nya. Adalah proses di mana peaknya diterima di receiver-nya dan masuk. Setelah masuk baru diisolasi dan produksi benar. Tahu kita akan tahu apa namanya tindakan apa yang mesti dilakukan pada pipeline itu. Terus ini adalah pengulangan yang tadi soal material selection. Material selection itu penting baik di production system, di injection system atau processing system. Jadi challenges-nya adalah cost. Jadi makin wah materialnya makin mahal dan kalau makin jelek materialnya, kadang-kadang lead time-nya lebih rendah. Jadi kita akan berhadapan sama problem terus-terusan dalam waktu yang pendek. Hubungannya sama membran, kalau udah ada plugging, tadi kan ada salah satu disadvantage-nya adalah plugging. Dalam ini chart yang kiri bawah itu hitungan hari in operation-nya, membrannya. Desain itu adalah desain membran sesuai spek yang kita simulasikan. Tapi ternyata pada actualnya ada terjadi degradasi yang lebih cepat daripada yang kita ekspektasi. Dan biasanya kalau udah tidak efisien, pemisahannya kita harus ganti membrannya. Membran itu sendiri ada dua jenis, hollow fiber dengan spiral wound. Kalau yang biasa yang kita pakai adalah yang hollow fiber. Ini adalah salah satu challenge-nya lagi. Saya ambil gambar dari Dirjen Migas 2012. Gambar dari potensi cekungan yang baik yang sudah berproduksi, belum, atau yang dry. Kenapa saya tampilin ini? Karena
giant field kayak misalnya kayak Natuna yang sampai 80-70% itu mungkin perlu adjacent reservoir atau lapangan-lapangan yang CO2-nya lebih rendah dan lokasinya cukup dekat, jadi kita bisa produksikan gas daripada Natuna itu. Challenge-nya cost saat eksplorasi ya biasanya. Terus ini adalah penggunaan kembali CO2. Sekarang lagi banyak, lagi marak, nanti ada slide-nya soal carbon storage. Kita bisa storage biasa, kita injeksikan kembali ke reservoir, atau kita injeksikan sengaja untuk EOR. Kita alirkan CO2 yang sudah dipisahkan tadi ke lapangan yang memiliki minyak dan memiliki spesifikasi yang kita bisa gunakan CO2 injection. Nah, CO2 injection kan bisa jadi miscible atau immiscible tergantung kita maunya seperti apa dan efisiensinya seperti apa. Terus di dunia kehidupan sehari-hari sendiri, CO2 itu biasa dipakai buat carbonated water, kayak sparkling water, Coca-Cola, terus dipakai buat pendingin, kayak dry ice, dipakai buat fire extinguisher kan ada juga yang CO2 powder, terus ada yang dipakai buat permen, ini pop rocks, candy, ada yang dipakai buat industri wine atau anggur, ada juga yang dipakai buat welding atau las. Nah ini tadi yang sempat saya mention, carbon capture and storage buat mengurangi kadar CO2 dari atmosfer. Ada juga yang kita simpan kembali ke reservoir-reservoir yang menurut kita bisa kita isi kembali. Sebelum saya ke field case, mungkin ada pertanyaan? Untuk anak fans mungkin yang... Oh ini sudah langsung ada. Dari Ratna, pertanyaan pertama, dampak CO2 organik dan inorganik dalam kegiatan operasi hidro itu seperti apa? Lalu yang kedua, maaf Mas, belum mengerti mengenai mekanisme blending di dalam formasi. Saya jawab yang pertama dulu dengan gambar ini. Dampak operasinya sih sebenarnya ke arah material selection ya, tapi juga dampaknya dalam pengembangan. Jadi di ada area atau reservoir-reservoir tertentu yang memiliki CO2 tinggi. Kadar CO2 tinggi itu biasanya terafiliasi dengan inorganic matters atau asal CO2 yang berasal dari inorganik proses. Dan ada lapangan-lapangan yang CO2-nya rendah. Nah, biasanya yang CO2-nya rendah ini juga paling banyak dimiliki oleh organic matters atau CO2 yang berasal dari proses organik. Jadi kita perlu tahu mana yang inorganik dan organik. Impact-nya itu tadi, ke material selection, ke pengembangan lapangannya seperti apa, terus reservoir manajemennya seperti apa. Terus mekanisme blending, jadi misalnya seperti ini ya, kayak di gambar sebelah kiri ini adalah mekanisme blending antar reservoir di antar formasi. Jadi satu sumur itu akan menembus beberapa lapisan, dan masing-masing lapisan itu ada yang lapisannya memiliki CO2 tinggi, ada yang rendah. Daripada kita memproduksikan yang rendah dulu, terus yang terakhir yang tinggi, belum tentu kita bisa mengolah, jadi lebih baik kita produksikan bersama-sama, itu yang namanya blending, alias nyampur lah, dicampur. Jadi di perforasi di saat yang bersamaan, diproduksi di saat yang bersamaan. Terus mekanisme blending itu juga dilakukan antar platform, antar lapangan. Misalnya ini kayak di sebelah kanan nih, gambar sebelah kanan ada yang memiliki average CO2-nya 20%, ada yang 40%, ada yang 60%, ada yang 50%. Kemudian kita produksikan ke gas terminal yang di onshore bersama-samaan sehingga gas yang dihasilkan di sini CO2-nya mungkin lebih rendah daripada 60% misalnya.
misalnya speknya kita perlukan 30%, dengan produksi bersama kita bisa mencapai spek 30%. Gitu. Oke. Lanjut ini dari Kostante, Mas Afi, maksimum CO2 konten untuk field pernah diprediksi kan di dunia berapa ya? Terima kasih. Kalau bicara dunia, saya nggak pernah dapat ya ininya datanya. Cuman kan logikanya kalau memproduksikan 100% CO2 berarti kan gasnya 100% ya CO2, dan itu nggak mungkin. Cuman di lapangan yang saya kelola ini ada lapisan-lapisan yang memiliki CO2, kadar CO2 itu sampai 90%, dan itu kita produksikan 80-90% dengan metode atau approach yang kita lakukan ini, blending lah. Itu aja. Pertanyaan berikutnya. Ini dari Rasti. Mas, saya mau tanya, untuk treatment CO2, apakah penggunaan kombinasi antara TSI, membran, dan aminasi akan lebih baik, atau pure membran terus lebih baik? Kemudian, seberapa besar pemanfaatan by-product CO2 di industri oil and gas di Indonesia? Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, kayaknya itu tergantung budget ya. Kalau dipakai bersama-sama, kalau saya sih melihatnya, kalau balik ke tabel perbandingan ini, bisa dilihat proses pemisahan yang lain itu memiliki kebutuhan energi yang cukup besar, dan untuk generate energi itu kita perlu source of energy yang lain, misalnya diesel atau solar atau gas atau yang lainnya. Jadi ada suatu proses di balik proses yang lainnya. Sedangkan kalau membran tuh kita cuma beli membran, kita taruh di case-nya tadi ke acid gas removal unit-nya yang tadi. Jadi lebih simpel. Kenapa masih ada yang pakai amin? Mungkin karena kadar CO2-nya di onshore lebih rendah ya. Jadi ada space-nya, karena kita berbicara offshore, jadi space untuk menaruh amin itu juga nggak besar, dengan kita harus generate energi juga. Kalau di offshore cukup pakai membran, itu aja. Terus kayaknya mudah-mudahan itu ngejawab ya. Kalau kemudian seberapa besar pemanfaatan produk, ini pasti soal reutilisasi ya. Mohon maaf, saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab pertanyaan itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ratna Pagi. Kalau diproduksi secara bersamaan, terkait tekanannya bagaimana, Mas? Ya, bagus banget pertanyaannya. Jadi kita mengadopsi dua hal dalam reservoir management. Satu adalah bottom up perforasi. Bottom up perforasi itu, jadinya tiga hal. Satu, bottom up perforasi. Kenapa bottom up perforation? Karena kita pengen kalau ada problem dengan reservoir yang di bawah, terus kita mau isolasi, kita masih bisa produksi yang atas. Jadi ada akses. Nah, itu kenapa kita melakukan bottom up perforasi. Terus yang kedua, kita memilih blending sebaik mungkin dari lapisan CO2 yang tinggi dan CO2 yang rendah di blending. Terus mengenai pressure, tentunya kita juga melihat mana yang memiliki pressure tinggi dulu, terus gradually decrease. Karena kalau kita produksi, katakanlah satu lapisan memiliki pressure tinggi dan lapisan yang lain memiliki pressure rendah, dia akan terjadi cross flow. Jadi kita mempertimbangkan tiga hal tersebut, bottom up perforation, blending operation, dan blending CO2, dan pressure. Jadi tiga-tiganya kita tetap konsiderasi, kita pertimbangkan. Mudah-mudahan menjawab. Untuk selanjutnya, untuk L. Agung Kurniawan, bisa open mic untuk bertanya. Baik, selamat sore, Mas. Perkenalkan, saya adik tingkatnya Mas, selisih 17 tahun mungkin ya. Mau nanya, Mas. Mau nanya, Mas, kalau misalnya ada nggak sih pemanfaatan yang lain, kalau misalnya selain di flare gitu, terus kalau misalnya kita lihat di acid gas removal unit kan
antara si sorgesnya itu di flare ataupun dia masukin ke sulfur recovery unit. Nah, kalau CO2 itu gimana, Mas? Itu yang pertama. Itu ya, harus yang kedua, ini Mas, bisa nggak sih Mas kalau misalnya emang CO2 kalau misalnya di pipa gitu kan itu kan menyebabkan korosi apa, Mas? Nah, kalau misalnya di studi kasus pipa itu kan biasanya kalau misalnya terbentuk hidrat itu kan kita bisa injeksi si chemical solvent. Nah, apakah di CO2 ini berlaku hal yang sama, mungkin bisa pakai chemical solvent yang diinjeksikan ke pipa atau itu nggak bisa, Mas? Karena mungkin amin itu korosif atau seperti apa? Paling itu dulu, Mas. Kalau yang pertama tadi intinya apa? Yang pertama tadi sebenarnya apa namanya? Karena ini ruang lingkupnya adalah offshore, pertama kita menggunakan membran. Terus sorry, tadi pertanyaan intinya apa ya? Yang pertama kalau saya ini kan kalau sulfur kalau misalnya produknya itu ada H2S itu kan ada ini ya, ada sulfur recovery unit. Nah, kalau misalnya CO2 itu dimasukinnya ke mana, Mas? Apakah langsung di flare atau itu tadi. Ya. Ya, ini. Ini slide yang saya lagi perlihatkan adalah metode yang kita gunakan di dunia untuk mengurangi kadar CO2 atau bisa dibilang sweetening CO2. Ada proses absorption, ada proses adsorption dengan cryogenics dan membrane. Nah, masing-masing itu ada substrinya lagi. Yang amin tadi, yang dibilang amin tadi masuk ke chemical absorption karena dia berupa solvent. Nah, itu ada di sebelah kiri, chemical absorption. Dia kalau scale produksinya besar dan CO2-nya cukup rendah, kita bisa menggunakan itu. Cuman tadi bisa, tadi yang seperti saya bilang, untuk karena solvent ini degrades setelah waktu dipakai, setelah sekian lama dia akan degrades ininya, performance-nya. Nah, untuk apa namanya, regenerate solvent tadi, kita perlu high consumption energy. Itu yang itu bedanya. Itu kenapa CO2, gas yang memiliki CO2 tinggi di tempat kami bekerja ini dipisahkan menggunakan membran. Jadi membran tadi seperti yang di film tadi perlihatkan, dia direct ya, langsung dipisahkan sekian persen masuk ke gas yang kita inginkan kita produksikan langsung. Gas yang kita tidak inginkan bisa kita flare atau kita injeksikan. Untuk sementara ini di lapangan yang kami kerjakan di flare. Cuman mungkin suatu saat nanti dengan model yang sama bisa kita injeksikan kembali ke bawah tanah. Yang kedua, sifatnya sih sebenarnya yang dihambat itu adalah korosinya ya, bukan level CO2-nya. Jadi mungkin aja di pipeline itu masih ada sekian kadar CO2 yang diproduksikan yang lebih rendah dibandingkan pada saat kita produksi di sumur. Setelah diseparasi CO2-nya masih ada tapi kondisinya apa, levelnya lebih rendah, mengalir pada pipeline. Tapi kalau dia bercampur dengan air, dia akan memiliki tendensi untuk korosi. Jadi yang dihambat adalah korosinya. Dihambatnya menggunakan corrosion inhibitor tadi. Beda sama hydrate inhibitor. Yang ini lebih ke arah korosinya yang dihambat. Baik, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Udah menjawab. Ya, makasih. Ya, ini udah untuk sesi Q&A pertama, sepertinya sudah di stop dulu. Iya, kita lanjut nanti di Q&A kedua. Oke, lanjut ya. Nah, ini field case-nya yang saya tadi bilang sesuai dengan paper yang saya utarakan tadi di cover. Cuman side package-nya ini sebenarnya campur dengan proses yang lain, proses pekerjaan yang kita lakukan. Jadi area yang kita bicarakan itu ada di sini, di sebelah baratnya, sebelah timurnya Thailand dan sebelah timurnya Thailand langsung.
dan ada di sebelah utaranya Peninsula Malaysia atau Semenanjung Malaya yang digambarkan oleh segitiga ini. Jadi lapangannya itu sebenarnya di perbatasan daripada mereka, jadi daripada government Thailand dan government Malaysia berantem atau ribut, mereka akhirnya membentuk seperti SKK migasnya sendiri, dan kemudian lapangannya barulah dijual atau ditawarkan ke perusahaan. Dan salah satu perusahaannya adalah yang tempat saya bekerja, yang di segitiga atas ini. Nah, di sisi lainnya, segitiga bawahnya ini ada namanya Cari Gali Hes. Nah, masing-masing gas field ini yang direpresentasikan sama gambar-gambar merah nih, bentuk-bentuk merah ini, dia bisa memiliki CO2 yang bervariasi. Nah, pengertian kita untuk sampai saat ini nanti akan dibahas bahwa lokasi lapangan yang memiliki patahan besar dan menggapai hingga kedalaman basement dan memiliki dampak dari aktivitas magma, dia biasanya akan memiliki CO2 yang tinggi, sedangkan lapangan-lapangan lain akan lebih rendah. Terus ini ke arah selatan, lapangannya biasanya malah jadi lebih rendah CO2-nya, bisa sekitar 40% dan 5%. Oke. Terus ini adalah komparasi antara lapangan tadi yang diwakilkan dengan bintang merah dengan area Natuna yang diwakilkan oleh bintang kuning. Gambar ini saya ambil dari Mas Herman Darman. Petanya adalah peta water depth. Jadi makin gelap birunya, itu water depth-nya makin tinggi. Jadi tantangannya ada dua di NIS Natuna tuh, ada satu adalah kadar CO2-nya, yang kedua adalah kedalamannya. Terus ngomongin sedikit soal geologi, ini adalah regional stratigraphy dari North Malay Basin. Kotak merah ini adalah kotak yang zone of interest-nya kita. Kita produksinya di zone interest ini. Apa yang pengen saya sampaikan di sini adalah dua. Satu, zone interest kita itu berasal dari umur upper oligosin sampai early dengan middle miosin. Terus apa impact-nya? Jadi di situ ada depositional environment-nya dari fluvial lacustrine yang paling dalam, dari formasi yang paling dalam itu semacam danau atau lebih ke air tawar. Kemudian fluvial masih air tawar. Kemudian sudah masuk ke intertidal, tidal coastal, ini sudah mulai ke pinggiran atau bibir pantai. Masuk ke salomarine, sudah mulai masuk ke lautan tapi masih di bagian yang rendah. Dan masuk lagi ke intertidal. Jadi itu proses deposition-nya. Dan masing-masing memiliki karakteristik batuan yang berbeda. Jadi itu aja. Si North Malay Basin sendiri pergerakan tektoniknya itu ada tiga, rift, early post rift, late post, sama sagging. Sagging ini deposition terakhir. Yang ini adalah yang lebih tua, yang lebih tua yang paling dalam ya, dari sediment sampai dari rift sampai early post rift sampai late post rift. Zona interest kami itu ada di top of reef climax sediments ini di DS12 sampai ke late post reef di DS2. Jadi belum sampai ke regional sagging. Kalau yang orang geologi biasanya familiar dengan gambar ini adalah Sunda Land atau pergerakan dataran yang semua sebut Sunda Land. Dari yang terjadi di saat oligosin, early miosin, middle miosin, sampai late miosin. Bisa dilihat masing-masing waktu geologi, dia memiliki proses sedimentasi yang berbeda. Kayak pada saat late oligosin ini, predominantly dia banyak yang fluvial. Terus early miosin juga masih banyak yang continental impact, dan mulai ada sedikit yang ocean effect, impact.
Terus masuk ke middle machine, mulailah ada shallow marine. Impact dengan apa? Dengan efek dari lautan. Terus yang terakhir adalah late miocene. Itu hubungannya sama yang cross section stratigraphy tadi. Ini tadi saya udah sampaikan ya mengenai pemisahan CO2. Ini adalah heart of CO2 removal system. Ada pretreatment dan removal membranes. Perlu saya utarakan kembali. Ada sumur yang bisa mencapai 70-80% CO2, ada sumur yang hanya 5%. Kemudian semua dilakukan bersama sampai ke sebelum pretreatment ini. Pretreatment ini biasanya kita hanya mampu menerima CO2 sampai hingga level 42% maksimum. Setelah dipisahkan, dia akan menghasilkan sekitar 23%. Tapi dari lapangan kami sendiri, karena dari lapangan-lapangan lain juga ada dengan kadar CO2 tertentu, dan nanti akhirnya di-blending lagi sebelum ke terminal utamanya di onshore dengan kadar CO2 yang lebih rendah lagi. Terus ini adalah monitoring kami, mapping. Setiap bar hijau ini merepresentasikan kadar CO2 masing-masing sumur. Bisa dilihat ya, jadi ada yang ini average 40. Kita garis ini garis di mana inlet gas kita mampu menangani, yaitu sekitar 40-an%, 42%. Ada yang lebih 60%, ada yang sampai 70%, ada yang rendah sampai 10%. Ini kita produksikan bareng-bareng untuk memproduksikan CO2, level CO2 yang lebih rendah. Terus kita mapping juga, ini adalah prosesnya dari A ke A prime. Bisa dilihat, even masing-masing sumur, jadi yang track kiri itu adalah track antara sen dengan reservoir dengan bukan reservoir ya, yang hijau itu bukan reservoir, yang kuning itu sen, reservoir. Dan yang track kedua itu adalah besaran CO2, makin ke kanan itu scale-nya 100%. Bisa dilihat profilnya ya, ada yang tinggi di atas, ada yang rendah terus sampai bawah, ada yang macam-macam, ada yang mix. Terus ada yang besar banget di bawah sampai bisa 80-90%. Itu kita perforate bareng-bareng, kita blending supaya nanti in term of wellhead basis dia CO2-nya lebih rendah. Terus kita mapping juga in term of lateral setiap formasi kayak apa nih. Ini adalah penggambaran, gambar kanan bawah adalah hasil mapping kita dari data sumur. Jadi makin kuning adalah makin ini, makin tinggi CO2-nya. Dan ini data tahun 2012 pada saat itu. Kalau yang sekarang mungkin udah ada merahnya kali. Terus ini adalah hasil dari beberapa sampel. Kita lakukan geochemical study untuk lihat delta tertensinya tadi. Bisa dilihat nilainya salah satu sumur delta tertensinya bisa antara -4.4 dan -40.8, dan kita kategorikan ini sebagai inorganic origin yang terjadi karena degassing of igneous rock atau thermal alteration dari karbon atau tadi magma activity lah. Ini jadi dari hasil geochemical study ada envelope 2 yang mewakili biogenik atau organic sample, ada envelope 1 yang mewakili inorganic sample, dan 3 adalah zona di mana dia organic metamorphism. Terus reservoir management yang lain yang kita lakukan adalah sebulan sekali kita melakukan tes, well test namanya, production test. Jadi bisa tahu setiap sumur berapa sih kadar CO2-nya. Dari situ kita bisa pilih mana yang kita bisa gedein kerannya atau kita kecilin kerannya. Atau bahkan kita matiin kerannya sama sekali untuk memproduksikan CO2 tertentu di level lapangan.
Nah, papernya itu sendiri adalah membahas tentang infill well study. Jadi ini adalah cara kita gimana menentukan infill wells. Jadi masih menggunakan konvensional reservoir engineering study, kita berusaha mencari bypass hidrokarbon. Terus dari situ kita bisa tahu mana yang potensial unswept areanya. Terus karena kita udah punya banyak data produksi, kita bisa tahu mana lapisan yang memiliki CO2 lebih rendah. Jadi pada saat itu infill well yang kita targetkan adalah sekitar 25-27% CO2. Nah, kita punya 3 well. Ini adalah penggambaran geologinya, kayaknya tadi udah disebutin sedikit tentang GS3 dan GS2. Di positional environment target zone ini ada di shallow marine sampai ke intertidal, ke coastal, jadi ke bibir pantai. Jadi GS3-nya dia lebih ke fluvial, GS4 sudah mulai ada, dia masih fluvial dan laku stream, dia masih ada, dia tapi ada efek ini juga, ocean juga. Terus selain approach konvensional RE study, kita juga approach melalui classical RE approach study, yaitu material balance. Material balance dalam gas itu hanya ada dua, yang satu approach melalui POVC versus GP, ada yang satu lagi decline curve analysis. Ini untuk tahu seberapa besar volume yang sudah diproduksikan dari masing-masing sumur, kemudian dipetakan area-area mana yang mungkin belum terproduksi. Ini cukup standar dan cukup mudah, kemudian cukup cepat untuk dikerjakan. Terus ini adalah inti studinya, itu menggunakan modeling. Tentunya banyak data yang diperlukan dan banyak uncertainty yang bisa kita kurangi daripada approach sebelumnya. Jadi basically ada dua proses, yaitu adalah geological modeling dan yang kedua adalah dynamic modeling. Yang geological modeling ini lebih ke arah GNG, geophysics dan geology. Yang dynamic modeling ini lebih ke arah PE dan RE. Dan biasanya data yang dikeluarkan setelah selesai dynamic modeling ini digunakan untuk perhitungan ekonomi dan perhitungan material selection yang kita perlukan. Terus ya ini data-data yang diperlukan, kita perlu seismic data, kita perlu data sumur, kita perlu core data, kita perlu lakukan material balance analysis untuk menentukan bahwa hasil yang kita kerjakan dalam dynamic simulation itu masih inline nggak secara logika dengan material balance. Terus kita perlukan data production. Ini adalah prosesnya pembentukan geological modeling. Ada yang sebelah kanan ada gambar map facies, ada map porosity, ada map permeability dan map saturation. Nah, masing-masing ini diproduksi adalah hasil dari geological modeling berdasarkan dari data sumur. Dari data sumur kita punya gamma ray, resistivity, neutron density, dan juga punya data permeability dari core misalnya. Jadi itu kita integrasikan kembali. Terus di lapangan infill ini kita juga lakukan history matching. Dari history matching itu kita tujuannya adalah untuk mengetahui bahwa simulasinya itu cukup robust nggak sih, cukup reliable nggak kalau kita mau buat prediction atau forecasting. Kalau udah oke, baru kita forecast. Setelah kita forecast, kita punya kandidat tiga area. Ini bukan remaining gas saturasi ya, tapi cuman ini map net sand aja biasa. Jadi berdasarkan area bypass yang kita kira-kira punya, itu sebenarnya kita targetin 2 sama 3 doang. Cuman yang satu ini adalah tambahan untuk tahu bahwa ada nggak sih koneksi antara yang main di sebelah kiri yang sudah diproduksikan dengan sumur-sumur yang diwakili oleh bulatan putih ini sama area yang sebelah timurnya. Ada nggak koneksi ya? Ternyata setelah diproduksi, 2 dengan 3 itu tidak terkoneksi, sedangkan 1 terkoneksi. 3 itu tidak terkoneksinya dari sisi CO2-nya dan pressure-nya. Pressure-nya masih virgin dan CO2-nya rendah. Yang 2 ini dia
walaupun dia tidak terkoneksi pressure karena tertutup oleh patahan ini, ceiling dia, vaultnya, tapi CO2-nya masih mirip dengan yang area region 1. Itu mungkin karena disebabkan oleh sand-nya itu masih, dulunya masih satu ya, sebelum terpatahkan karena apa namanya gerakan tektonik gitu. Terus satu, obviously apa namanya masih dalam satu area platform, existing platform. Nah ini yang tadi saya bilang. Jadi location 3 itu CO2-nya ternyata lebih rendah daripada area yang sudah diproduksi sekitar 13% dengan pressure virgin 1.0 SG. Kemudian lokasi 1 sesuai dengan sumur yang sudah diproduksi sekitar 25% dan sudah deplete. Terus yang lokasi 2 dia belum deplete tapi CO2-nya mirip-mirip 24-34, masih dalam range yang cukup tinggi lah. Nah, ini adalah map gas distribution di Peninsula Malaysia. Jadi ini gas terminal unit utamanya. Jadi ada dua customer utama, yaitu PTT dengan Petronas. Masing-masing penggunaannya baik untuk industri maupun industri, baik industri maupun rumah. Nah, ini adalah networknya, natural gas distribution-nya. Yang sebelah kiri itu bisa dilihat gas processing di Kerte. Lapangan kami kita sebut di GDA ya, jadi itu masuk ke Tangar. Di sini adalah networknya. Di Peninsula Malaysia ada beberapa processing gas unit, processing gas plant. Jadi ada Kerte, ada Johor juga baru, terus LNG yang di Malaka juga ada. Terus di Kangarnya ada, jadi banyak. Nah ini digambari oleh yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah kanan itu udah campur sama proses area untuk oil, jadi ada banyak sekali ya. Oh, ini ada yang menarik. Jadi ada pengaliran dari Western Natuna Bay, Indonesia semenjak 2002 ke arah Kerte. Ini adalah penggunaan gasnya. Dari gas processing plant ditransfer ke pipeline ke kota-kota, baik untuk industrial, residensial atau komersial. Dari sini gasnya sudah dipakai pipeline. Ini adalah area hidrokarbon, oil dan gas di Peninsula dan Borneo side of Malaysia. Masih banyak blok yang belum terekspor juga dan tidak sedikit juga yang sudah di produksikan. Jadi kita bilangnya ini Borneo, SB ini Sarawak, Sabah, SK ini Sarawak, PM ini Peninsula Malaysia. Terus di mana di Indonesia? Yang paling terkenal sekarang Natuna Basin, CO2-nya sampai 80%, volumenya sampai 160 TCF, sungguh besar ya. Cuman dia reservoirnya, jenis reservoirnya ada di limestone. Terus dibanding di North Malay Basin tadi adalah lebih banyak plastik atau sandstone. Terus dia offshore, tadi ada mapnya, kedalamannya cukup lumayan dalam. Terus ada di sebelah kirinya ada beberapa opportunity yang bisa digali, mungkin harus kerja sama Malaysia, sama Brunei juga. Terus ada beberapa lapangan di Brunei yang udah declining, ini oil ya, jadi mungkin mereka perlu injeksi. Ini untuk menginformasikan, bisa jadi pada saat nanti kita produksikan CO2-nya diperlukan oleh lapangan-lapangan minyak di Malaysia atau Brunei. Ini penggambaran sedimentologi dari Natuna East Basin. Kalau nggak salah, ya ada di sekitar sini. Ya, ada di Selenar. Ya, reservoirnya carbonate platform. Nah, ini dia. Natuna Alpha D itu ada di sini, di sebelah kanan. Kalau mau cari yang mirip-mirip kayak sand gitu, jarang sekali ya.
adanya di sebelah baratnya atau di sebelah timurnya. Jadi ini juga harus dieksplor dulu apakah memiliki CO2, apakah memiliki gas, dan yang kedua apakah gasnya memiliki CO2 yang rendah untuk punya metodologi blending tadi. Tapi kalau tidak blending tentunya akan berat ya memproduksi 80% itu sendiri, dan dia di sumbernya sendiri tidak ada potensial CO2 rendah atau sweet gas. Semua terkumpul di reservoir limestone yang cukup tebal dengan kadar CO2 yang tinggi. Terus di North Sumatra Basin ada CO2 source-nya di Kuala Langsa Field. Kita bisa pakai kandidat untuk IOR, banyak banget lapangan minyak di sekitarannya. Di Kuala Langsa di sebelah southeast, di sebelah utaranya ada northwest-nya ada apa? Lapangan-lapangan minyak. Terus ini di South Sumatra Basin, Corridor Wells, kayaknya banyak nih teman-teman yang kerja di Corridor Wells, banyak juga kandidat UR-nya, baik dari Central Sumatra, South Sumatra, dan West Java. Bisa kita ajukan ke sana untuk CO2 atau pun industri lainnya. Terus di East Java Basin, Jambaran Tiung Biru, saya kurang tahu sih berapa CO2-nya, 40%-an mungkin ya. Nah ini CO2 your candidates-nya ada Sukawati Field, Sukawati Field. Seperti itu. Terus menutup presentasi saya. Walaupun dia nggak berbahaya dalam konsentrasi dikit, tapi kalau dia banyak atau dia bereaksi dengan air, dia punya potensial hazard. Terus research tentang pemisahan CO2 itu masih berjalan sampai sekarang untuk memiliki efisiensi pemisahan yang tinggi. Terus jangan pernah berhenti untuk explore area, ini khusus untuk eksplorasionis, namanya cari area-area yang CO2-nya rendah atau sweeter area. Jadi jangan alergi dulu dengan CO2. Terus penting sekali kita belajar geologi dan geochemistry untuk support studi dan field development. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau ada pertanyaan silakan. Kita lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Muhammad Akram. Permisi Mas bertanya. Izin bertanya. Pertimbangan apa saja ya kalau dalam sumur gas kandungan CO2 lumayan besar dan akan digunakan dalam proses IOR. Untuk study case-nya, gas yang di Natuna dialirkan ke lapangan-lapangan di Sumatera seperti diri. Terima kasih. Nah, ya ini tadi barusan saya utarakan ya, tapi pertimbangannya itu sendiri, satu adalah transportasi. Mau pastikan paling gampang menggunakan pipeline. Jadi pertimbangannya satu itu pipeline. Yang kedua, CO2-nya akan diinjeksi pada mode apa, immiscible atau miscible, terus karakteristiknya itu sendiri. Kayaknya lebih banyak ke sana sih. Terus keempat adalah processing CO2-nya dan pompanya sebelum kita injeksi. Itu aja sih pertimbangan paling utamanya. Jadi kalau yang pipeline tadi hubungannya sama distance atau jarak dari source, CO2 source ke CO2 yang perlu diinjeksi, area injeksinya. Itu aja, semoga menjawab. Ini dari Niki Putra, berkaitan dengan Mas Kostamte, Mas Afi, dari aspek oil operator company dan pengalaman Mas, berapa batas CO2 untuk well testing agar dapat berlangsung? Sebagaimana diketahui, material pipework, equipment, dan seal punya rating tertentu dan terbatas. Juga tidak disarankan untuk tes jika high CO2 tentunya, karena akan economically less viable. Sebenarnya pernyataan terakhir itu baru tahu setelah kita tes ya, kalau saya ya. Dia economically viable atau enggak, kita baru tahu setelah kita tes. Karena kita tes, kita akan tahu boundary reservoirnya satu. Yang kedua, kita akan tahu produktivitasnya, jadi permeabilitas reservoirnya, terus dia berapa besar dia bisa produksi, berapa rate-nya gitu kan. Terus
dari boundary itu kita bisa tahu volume. Kalau misalnya kita udah tahu kadar CO2-nya, kita bisa tahu proporsinya dia terhadap volume hidrokarbonnya itu sendiri. Dan dari situ kita bisa proyeksikan kira-kira economically viable atau enggak. Terus, tapi kalau melihat dari sisi operasi, untuk sementara ini sih nggak ada halangannya sampai kita bisa ngetes sampai 80% CO2, karena biasanya dalam kontrak sebelum kita perform well test, kita sebutkan requirement kita, alat-alat yang digunakan dalam well test harus bisa bertahan untuk digunakan menghadapi kadar CO2 yang tinggi, temperatur yang tinggi, pressure yang tinggi, dan H2S yang tinggi. Untuk bahaya, biasanya justru yang paling signifikan adalah H2S. Nah, H2S itu level untuk human, untuk manusia, ya. Sementara ini yang kita terapkan di lapangan adalah 120 ppm. Di atas 120 ppm kita harus sudah, pokoknya di atas 120 ppm itu sudah tidak baik lah untuk tubuh. Nah, oleh karenanya setiap kali tes kita selalu menggunakan breathing apparatus, udah pakai masker gas, pakai oksigen gas yang dialirkan ke maskernya, jadi udah siap-siap untuk menanggulangi kalau adanya leak atau kalau misalnya kita mau testing CO2-nya ke atmosfer gitu. Jadi nggak ada batasan untuk sementara. Itu ya, udah oke, itu aja. Ada lagi? Ini dari Kostanto lagi. Mas Afi, untuk D-alpha selain CO2 content dan water depth, apakah ada kendala lain yang belum dikembangkan? Terima kasih. Saya nggak tahu. Saya nggak bisa jawab ini pertanyaan. Saya hanya bisa mengira-ngira yang satu adalah CO2 contentnya, yang kedua water depth-nya, yang ketiga nggak ada, belum ada nearby field yang bisa kita blending ya. Sedangkan tadi water depth-nya kan juga berpengaruh ya di operational impact. Dia punya operational impact yang sungguh signifikan. Jadi untuk kendala yang lain saya belum tahu, hanya bisa membayangkan itu aja. Sorry, terima kasih. Oh, oke, okay. Ini dari Arjuna Sriwijaya. Izin bertanya Mas Afi, apakah ada teknologi untuk mengkonversi CO2 ke O2 secara in situ supaya secara komposisi akan mudah mengolah gas? Waduh, berat nih. Pertanyaannya harus ke teman-teman teknik kimia. Untuk sementara belum ada sih yang saya tahu. Ada pengembangan CO2 capture, carbon capture di, kalau nggak salah, di Eropa, saya lupa negaranya apa, itu malah dijadikan apa ya, mungkin O2, cuman ininya tempatnya besar ya, dia masih onshore kalau nggak salah, saya lupa prosesnya apa gitu. dia menggunakan fan untuk menangkap CO2-nya kemudian diproses di onshore, tapi sampai sekarang belum ada yang in situ dan belum ada yang compact. Itu jawabannya. Sore Mas Afi. Terima kasih. Iya, silakan. Enggak, kenapa saya tanya gini? Saya ada kaitan dengan kapal yang sekarang selam yang sekarang sedang musibahnya kita itu. Beberapa hari lalu tuh, 2 hari lalu nggak salah saya baca berita. Itu kapal selam yang tenggelam itu punya teknologi mengubah CO2 dalam cabin itu menjadi O2. Itu mudah-mudahan berita itu betul ya. Tapi kalau itu dari segi kapal selamnya ada teknologi seperti itu, mesti kita bisa ya terapkan teknologi itu di sumur gas gitu ya. Mungkin terutama di Natuna gitu. Ya itu mungkin pertanyaan saya, kenapa saya tanya gitu. Oh, mungkin aja ya. Saya kurang paham sistem di kapal selam seperti apa. Ya udah, apa. Wah, mas. Mungkin dari Enervas mau bertanya lagi karena kita masih ada sisa waktu. Yang ingin langsung bertanya bisa langsung open mic atau jika ini lewat kolom chat juga bisa. Tapi itu tadi pertanyaannya menarik sih. Kalau bisa dibuat research-nya buat penggunaan di oil and gas mungkin
bisa dipakai. Yang jelas dia pasti menggunakan memerlukan ini pemisahan yang memerlukan energi, makanya di kapal selamnya itu dia kita menyebut KRI Nanggala 402 apa namanya juga turut berduka saya. Dia menggunakan diesel, sedangkan ada beberapa yang lain menggunakan nuklir untuk proses processingnya. Kayaknya nggak cuman udara, mereka juga processing air. Pertanyaan ada sih, menarik lah. Pertanyaan menarik, mungkin suatu saat kita bisa buat untuk oil and gas dan dijadikan paten nih. Mudah-mudahan Mas Arjuna tadi jadi yang bikin patennya tadi. Ya, amin. Terima kasih, Mas. Seperti apakah ada yang ingin bertanya lagi? Anak fans? Ada lagi? Mungkin Enoven sudah yang berpuasa ini sudah mulai lapar mungkin Mas. Atau mungkin sudah mau persiapan buka puasa ya. Iya nih, ya. Apa lumayanlah buat ngabuburit ya. Mudah-mudahan enggak ada yang ketiduran ngabuburitnya. Selamat berbuka puasa untuk semua teman-teman. Oke. Oh, ini ada dari Mbak Ratna sepertinya masih mau menulis pertanyaan. Kita tunggu sebentar. Udah nggak ada kok, Mbak. Oh, oke. Atau mungkin kita tutup saja untuk diskusi hari ini. Bagaimana, Mas Akhil? Ya, terima kasih untuk semua teman-teman yang udah menyimak Enerso ya hari ini, sore ini. Selamat buka puasa. Semoga semua informasinya bisa diterima dengan baik dan jelas suatu tambahan ya. Terus mohon maaf kalau ada kekurangan itu dari saya berharap nanti suatu saat bisa berjumpa sama teman-teman semua dan sukses buat semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afi. Untuk selanjutnya aku serahkan kembali ke Mbak Sherly untuk penyerahan sertifikat. Oke, terima kasih Mbak Nila. Dan mau mengucapkan terima kasih yang banyak juga kepada Mas Afi untuk hari ini karena sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dengan teman-teman semua ya Mas ya. Iya. Yeah. Oke, mungkin selanjutnya saya izin share screen juga. Di sini aku mau mengucapkan terima kasih yang banyak kepada Mas Afi untuk sudah menjadi pembicara dalam webinar kolaborasi Enershow dengan Klub Teknik Perminyakan Universitas Jember, Mas. Jadi mungkin kita bakal dokumentasi untuk pemberian sertifikat apresiasi ini, Mas. Untuk Mas Afi sudah ready, Mas? Oke. Oke, mungkin aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak, Mas. Mungkin sebelum itu ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman semua lagi, Mas. Itu aja sih, tetap semangat. Dan jangan pernah berhenti explore hal-hal baru. Oke, terima kasih banyak, Mas. Dan mungkin teman-teman, kita bakal proceed ke agenda selanjutnya, yaitu seperti yang teman-teman lihat di screen ini, ada link feedback. Bisa teman-teman isi untuk dapatkan sertifikat, dan tersertifikatnya bisa dicek di enerclass.com/enershow untuk sekitar seminggu ke depan ya, teman-teman. Dan semoga dari feedback ini, Enershow untuk kedepannya bisa lebih baik. Tapi sebelum kita tutup untuk Enershow hari ini, saya mau ajak teman-teman semua untuk ikut sesi foto bersama dulu nih. Untuk teman-teman, mungkin bisa pada on-cam dulu.
Nah, sambilan tunggu teman-teman on cam, aku mau ingatin nih teman-teman, tadi kan ada promo nih ya. Promonya itu hanya berlaku sampai pukul 5. Jadi teman-teman bisa saja langsung daftar ke admin Enter Class via WA ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa follow akun-akun sosial media kita. Oke, sepertinya sudah banyak yang on cam nih. Buat teman-teman yang belum on cam, ditunggu ya. Ayo-ayo, boleh pada on cam. Oke, karena kita akan ada dua slide, jadi mungkin teman-teman untuk gaya fotonya ditahan dulu ya. Aku bakal hitung. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk hari ini. Dan di sini aku mau mengucapkan maaf juga kalau misalnya selama Enter Show hari ini ada salah kata dan sebagainya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk Enter Show hari ini dan juga Mas Afi. Dan selamat berbuka puasa teman-teman. Kita tutup untuk Enter Show hari ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Afi. Sama-sama, terima kasih semua. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Mas. Silakan kalau ada pertanyaan langsung ke link ini ya. Siap Mas. Boleh Mas. Terima kasih banyak Mas. Diam.